Pernikahan cinta Penelope dengan pria asal Turki kandas seusai 3 tahun berumah tangga. Pemilik nama lengkap Princess Cinta Penelope telah menggugat cerai suaminya Taha Gökhan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gugatan yang dilayangkan pada Senin 3 Juli 2023 itu didaftarkan secara e-court dan akan disidangkan pada Selasa 18 Juli 2023 mendatang. Dikutip dari Tribun Seleb, Kamis 6 Juli 2023, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan Taslimah membenarkan terkait kabar perceraian itu. Disebutkan, Cinta hanya ingin mengajukan perceraian saja dari pria yang dinikahinya pada tahun 2020 tersebut. Ia sama sekali tak mengklaim soal harta gonogini dalam permohonan cerainya. Meski mengajukan cerai, Taslimah menuturkan bahwa lokasi tempat tinggal Cinta dan Taha masih sama. Diduga, keduanya masih tinggal dalam satu rumah meski permohonan cerai sudah diterima pihak pengadilan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!